Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, hari ini saya dalam perjalanan menuju ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kota Banjarbaru untuk memberikan layanan rukyah. Seperti yang Anda tahu, ini adalah layanan rukyah luar kota. Saya diundang secara pribadi oleh keluarga pasien untuk merukyah di sana. Bagi Anda yang ingin mengundang saya ke kota Anda, silakan melakukan registrasi via chat ke nomor WhatsApp 0815-4954-7824. Untuk melihat update jadwal rukyah grup luar kota Pontianak maupun layanan rukyah saya yang lain, silakan follow Instagram saya @indra_permana_official. Baik pemirsa, perjalanan dimulai dari Supadio International Airport Pontianak. Saya tiba di sini pukul 7 pagi tadi untuk melakukan flight jam 9 lewat 25 menit bila on schedule. Tetapi kenyataannya ada keterlambatan, qadarullah. Untuk pergi ke Banjarbaru, saya harus terbang 2 kali. Yang pertama dari Pontianak ke Jakarta, lalu dari Jakarta ke Banjarmasin. Begitu juga pulangnya nanti, karena tidak ada direct flight. For your information, ini adalah kali pertama saya pergi ke Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, saya sudah sampai di Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang. Welcome to Jakarta. Pesawat ini sampai di Terminal 3 pukul 11 lewat 45 menit, sedangkan flight ke Banjarmasin bila sesuai jadwal adalah pukul 11 lewat 55. Ini sudah sangat terlambat. Saya harus bergegas menuju ke gate 25. Alhamdulillah, saya berhasil mencapai gate 25 dan sudah final call. Pemirsa, karena keterlambatan penerbangan ini, maka kacaulah skema kegiatan rukyah yang sudah saya susun. Qadarullah. Setiap perjalanan yang saya lakukan sudah saya setting dengan presisi. Jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, karena akan mengacaukan sistem yang saya buat. Alhamdulillah, akhirnya landed di Syamsuddin Nur International Airport, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Welcome to Banjarmasin. For your information, airport di Kalimantan Selatan ini ada 5. Yang pertama, Syamsuddin Nur International Airport di Banjarbaru. Yang kedua, Bersujud Airport di Batu Licin. Yang ketiga, Warukin Airport di Warukin. Yang keempat, Gusti Syamsir Alam Airport di Kota Baru. Dan yang kelima, Mekar Putih Airport di Kota Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih aku ya, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya sudah bertemu pasien dan keluarganya. Selanjutnya, saya menuju Five Hotel di Kota Banjarbaru. Saya menginap di situ dan sekaligus menjadi tempat rukyahnya nanti. Pasien berasal dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang berjarak sekitar 250 km dari Syamsuddin Nur International Airport. Itu ditempuh dengan perjalanan selama hampir 6 jam. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan rukyah di hotel saja di Kota Banjarbaru agar lebih memudahkan saya. Dari Syamsuddin Nur International Airport ke Five Hotel Banjarbaru berjarak sekitar 10 km atau sekitar 20 menit perjalanan. Sebenarnya ada 2 sesi rukyah hari ini yang saya jadwalkan. Sesi pertama pukul 16.30 dan sesi kedua pukul 8 malam. Qadarullah, saya terlambat. Dan qadarullah, ada pasien yang cancel. Jadi rukyahnya bisa dibuat 1 sesi saja. Ya Allah, saya sudah atur dan rencanakan semuanya. Tapi akhirnya, rencana Allah lah yang terjadi. Qadarullah wa masya'afa'al. Kami sudah sampai di Five Hotel. Saya mau check-in dulu. G20 nanti. Terima kasih, sama istirahat. Terima kasih. Alhamdulillah, setelah beres check-in, saya langsung menuju kamar untuk salat. Saya belum salat zuhur.
jadinya zuhur jamak takhir ke asar. Setelah ini saya mau istirahat dulu, memulihkan badan dan pikiran sebelum sesi rukyah nanti malam. Pemirsa, sekarang tibalah waktunya untuk melakukan rukyah. Pasien ini sudah 13 tahun menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Prosedur medis sudah dilakukan. Mereka khawatir ada hal atau masalah gaib yang menjadi sebab terhalangnya mereka punya anak. Sudah belum, oleh sebab itu, mereka ya menempuh jalan pengobatan dengan rukyah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu. وليربط على قلوبكم من ثبت به الأقدام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, rukyah sudah selesai dan Allah mudahkan. Semoga Allah segera memberikan mereka anak-anak keturunan yang saleh dan salihah. Pemirsa, selamat pagi. Saya sedang sarapan di resto hotel. Pagi ini saya pulang flight jam 9:45. Semoga bantuan rukyah yang saya berikan ini bermanfaat untuk pasien dan keluarganya. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah. Saya hanyalah mengupayakan tercapainya kesembuhan itu dengan sedikit ilmu yang saya punya. Bagi Anda yang ingin mengundang saya ke kota Anda untuk melakukan rukyah keluarga seperti ini, silakan melakukan registrasi melalui chat WhatsApp ke nomor 0815-4954-7824. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.